Halo semua teman-teman. Kembali teman-teman saya ajak lagi menginap di hotel. Sekarang teman-teman saya ajak menginap di hotel Five Hotel Max Tunjungan Surabaya. Nah, iki lore. Iki hotel cedak Tunjungan Surabaya. Jadi nek sampean-sampean meh nginep cedak karo Tunjungan, kene iki lho pilihane tepat, pilihan sing tepat iki. Hotel ini tidak jauh dari sekitar Tunjungan Plaza Surabaya. Tepatnya ada di Jalan Pregolan 1-5 Tegalsari Surabaya. Hotel Five Max Tunjungan Surabaya ini termasuk hotel bintang 3. Ya, teman-teman mungkin sudah banyak yang tahu standar hotel bintang 3 seperti apa. Jadi nanti saya tidak terlalu banyak bercerita tentang fasilitasnya. Pastinya teman-teman sudah banyak tahu standar hotel bintang 3 seperti apa. Saya hanya sharingkan saja, seperti ini kamarnya, seperti ini lobinya, seperti ini nanti sarapannya, dan seperti ini keseluruhan di Hotel Five Max Tunjungan Surabaya. Nanti silahkan teman-teman sendiri yang menilai. Dan konten ini mungkin bisa menjadi rujukan bagi teman-teman yang sedang mencari hotel di tengah-tengah kota Surabaya, khususnya di sekitar Tunjungan Plaza. Oke, masuk kita. Oke, kita sudah masuk di kamar hotel Five Hotel Max Building Surabaya. Oke teman-teman, sebelum saya berantakin, saya mau review dulu buat kalian. Saya mulai dari sini, kamar mandinya. Hai. Oke. Ini kayaknya fasilitasnya dan dalamnya ya seperti ini. Kalian sendirilah yang nilai. Pokoknya kalau kalian mau nginep di sini, pengen lihat atau cari reviewnya, ini saya bantukan teman-teman membayangkan. Ini udah agak bulukan juga sih. Oke, ini teman-teman, kita ke kasurnya. Cukup ya teman-teman ya, kamar mandinya segini ya. Ini kamar mandinya. Terus kita ke kasurnya. Oke, segini teman-teman kasurnya. Ini karena saya buat sendiri. Ini yang kelas A apa tadi ya? Kayaknya standar lah ini, standar banget. Yang jelas ada heater, ada, oh biasanya kalau seperti ini, nanti air mineralnya di luar kamar, kayak dispenser. Teh tentunya, kopi, gula, sama krim. Oke, lumayan lah, bisa buat ngeteh pagi-pagi. Laundry ada.
TV tentunya ada, AC tentunya ada. Jadi ya cuman segini teman-teman nih, sak gini tok. Kalau menurut saya sih ya sempit banget sih ini, nggak lega, sempit banget. Terus temboknya juga catnya biasa. Ya seperti ini vibe-nya teman-teman. Itu sudah pintu keluar. AC-nya model lama. Model lama AC-nya. Oke, itu teman-teman. Apa lagi yang perlu di review? Udah semua kayaknya. Tuh langsung mentok. Paling besok ya breakfast-nya apa saja nanti saya review buat teman-teman yang lagi cari informasi Five Mac Surabaya. Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, fuck everybody, just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Yo, set your affirmations, aspirations. I got shit to do.